dalam sejarah dan ketimbang dengan negara lain. Kita di antara yang paling jelas dan keras. Ya. Janganlah tuntut lebih dari itu kita semua. Kita ini negara berkembang. Kita tengok tahap keupayaan kita. Janganlah kerana nafsu serakah nak tunjuk hebat. Kita rosakkan kepentingan negara. Baik. Akhir tahun lalu, BlackRock, mereka syarikat gergasi dalam dunia pelaburan ini, yang terbesar, saya ingat, apa yang kata, 6 trillion. 6 trillion US dollars. Yang disertai oleh kebanyakan dengan dunia, termasuk Arab, Saudi, Qatar, UAE, Emirat, itu besar dalam BlackRock. Kita tentu kecil. Jadi kalau ada syarikat Microsoft ke Google yang tunjuk simpati pada Israel, kita memang menentang. Tapi apakah saudara kita fikir kita harus tutup semua laluan dan kerjasama dengan mereka? Itu masalah juga kita. Ada keupayaan kita, ya. Dan ada juga kekangan yang kita terpaksa terima. Yang pentingnya dalam kes ini, BlackRock, dia bukan baru. GIP, berundingan GIP sehingga akhir tahun lalu, kemudian baru KWSP dan Khazanah maklum kepada saya, ada kemungkinan BlackRock akan ambil alih GIP. Tapi GIP pertahankan sebagai syarikat yang bersama dengan mereka, dengan lapangan terbang MAHB adalah GIP bukan BlackRock. Kerana kepakaran itu pada GIP. Jadi pada tahap itu kita tidak boleh ambil keputusan yang gopoh. Ya. Kerana 20.7 bilion ringgit dana BlackRock dalam pasaran saham. Berapa? 20.7 bilion ringgit. 7 bilion ringgit dalam bond dan sukuk. Jadi 27 sampai 28 bilion ringgit dalam pasaran dan sukuk di Malaysia. Kita boleh tunjuk kita keras, usir mereka. Ada yang kata, oh dah, dah. Itu yang sedikit-sedikit. Yang ni banyak, tak boleh. Ada yang kata ambil alih. Tak ada ambil alih lapangan terbang. Lapangan terbang tu bagi saudara penjawaban lebih tahu lah. Ya. Tapi ini dicuba dipesongkan pandangan rakyat. Lapangan terbang tu tak alih. Tanah lapangan terbang itu milik kerajaan. Yang jadi isu sekarang ni pengurusan. Keduanya, GIP yang 30% itu bukan sepenuhnya GIP. Dulu pegangan asing 27%. Sekarang 30%. Tapi 30% itu GIP dengan ADIA. ADIA ni Abu Dhabi Investment Authority. Jadi ADIA dengan GIP itu kuat gabungan dia. Dan mereka berpakat dalam GIP untuk bersama dalam pengurusan lapangan terbang. Baik. Mengapa pilih GIP, mengapa tidak pilih yang lain? Saya ada jawab juga. Khazanah maklum pada saya ada 140 yang bid dalam proses itu. Akhirnya yang kenal pasti hanya 5. Tapi ada kena syarat Khazanah dan KWSP itu ketat. Banyak syarikat luar dia tak mau campur sebab kita terus pegang kuasa penuh, termasuk golden share Menteri Keuangan diperbadankan. Pengerusi masih orang Malaysia. CEO mesti orang Malaysia. Keselamatan dikawal sepenuhnya oleh Keselamatan Malaysia. Jadi walaupun kita berhak untuk berbeda pendapat dari segi siapa harus urus, tapi untuk menyatakan menjual kepada syarikat yang pro-Israel, yang membunuh umat Islam, ini jadi sentimen yang tidak waras lagi.